Halo, jumpa lagi dengan MotorOne.com Indonesia. M1ers, saat ini saya sedang berada di Perikolindo Electric Vehicle Show, yaitu sebuah pameran mobil listrik atau kendaraan listrik yang ada di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Nah, di belakang saya sekarang ada bus listrik UI. Ini merupakan bus terbaru yang diproduksi oleh UI bekerja sama dengan PT MAB, yaitu mobil anak bangsa. Salah satu stand yang cukup mencuri perhatian di ajang PFS ini adalah memang stand dari PT anak bangsa ini, PT mobil anak bangsa. Nah, sekarang kita akan melakukan first impression dari mobil listrik UI ini seperti apa kesan kami. Simak terus video ini. Nah, kan tadi kita udah lihat interior dan eksteriornya ya, itu kan udah UI banget. Kayaknya enak nih kalau kita ngobrol sama anak UI-nya langsung ya. Nah, ini dia Mas George. Mas. Ya, benar namanya George ya? Iya, Pak. Saya dari UI. UI-nya apa? Saya mahasiswanya, Pak. Teknik elektro. Iya. Oke. Oke, kita ngobrol di belakang aja ya. Nah, sebetulnya gimana sih awal mula kerjasama antara UI dan MAB sehingga bisa menghasilkan bis listrik ini? Nah, jadi sebenarnya kan kita di UI ini kan ada kampusnya lumayan besar ya. Jadi di kampus kita tuh ada bus yang keliling buat nganterin antar fakultas. Nah, kebetulan MAB dengan tim research di FT, Fakultas Teknik ini ada namanya RKV. Kita tuh mau mengembangkan bis listrik. Jadi tujuannya itu kita ya, untuk menggantikan bis yang sekarang pakai bahan bakar fosil menjadi bis listrik. Menggantikan atau menambah ya? Jadi ada yang mobil listrik, ada yang bis listriknya, sementara yang lama juga masih. Awalnya sih pasti belum bisa menggantikan semuanya kan. Jadi ditambahin dulu aja, lama-lama nanti kita bisa transisi semuanya ke bis listrik. Bis listrik. Oh, oke. Okay. Jadi nanti akan ramah lingkungan ya. Iya. Tujuannya seperti itu kan ya. Iya. Nah, menurut Anda sendiri gimana nih yang bis listrik ini sudah memenuhi standar atau belum atau bagaimana? Standar sih menurut saya sih kalau dari kita duduk sini aja sih udah kerasa sih udah oke okay lah sama kayak bus biasa. Tapi mungkin mesti ada uji coba lagi, ini kan juga baru uji coba ya, baru berapa bulan belakangan ini, mungkin harus lebih lama lagi biar tahu ketahanannya nanti seperti apa. Nanti bulan ke depan kita ada lagi uji coba kedua. Kalau misalnya sukses, mungkin kita bisa mulai komersialkan. Oh gitu ya. Jadi ada tujuan komersial juga ya dari? Iya, kalau sukses. Kalau sukses ya? Iya. Oh, tadinya saya bikin cuma buat UI doang. Ternyata memang untuk dikomersialkan. Bisa, iya. Bisa dikomersialkan. Ya. Oke. Nah, kemudian kira-kira nih, ada target nggak? Target kapan bisnis ini mulai bisa dioperasikan di UI? Target sih kita masih belum ada ya, soalnya ini baru satu prototipe doang ini. Jadi kedepannya masih kita nunggu juga ntar kalau ini berhasil. Mungkin kedepannya lagi tuh kan ini kita masih desain integrasi ya. Jadi dari komponen-komponen kita jadikan satu ini buat bikin bus ini. Mungkin nanti kedepannya kita bisa ganti-ganti satu persatu komponennya dari buatan Indonesia semua jadinya. Oh, jadi buat Indonesia semua iya. Ya? Waduh, keren. Sebenarnya setelah ini, ada lain nggak sih kerjasama lain selain bis listrik dengan PT MAB ini? Kalau setahu saya sejauh ini sih, kerjasama antara UI dengan MAB hanya sejauh bis listrik ini saja sih. Iya. Kalau mungkin nanti kalau sukses ke depannya bisa dikembangkan lagi untuk kendaraan-kendaraan kecil lainnya. Oke, semoga sukses ya iya. Kerjasamanya dan semoga nanti bis listrik ini bisa dijual sesuai dengan harapan, bahkan diekspor ya. Nah, itulah tadi bincang-bincang saya dengan George, salah satu mahasiswa UI, dan kita memang harus mendukung produk-produk Indonesia seperti
bis listrik ini. Selamat dulu, ngerti terus ya. Wah, ini emang UI banget ya, Bang. Logonya aja di sini UI, lambang UI di sini. Nah, demikianlah tadi first impression kami tentang bis UI ini ya. Ya, sekali lagi kita dukung produk-produk dalam negeri, apalagi ini adalah produk mobil listrik atau kendaraan listrik yang merupakan kendaraan masa depan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel kami, Motorone.com Indonesia. Dan juga kunjungi kami di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Sampai jumpa.